Muara Jambi Senin sore menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Muara Jambi tahun anggaran 2017. Di ruang sidang utama gedung DPRD Muara Jambi, melalui paripurna ini, secara umum seluruh fraksi dewan menyatakan menyetujui Ranperda LKPJ 2017 menjadi Perda. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Muara Jambi Salmah Mahir, didampingi Wakil Ketua Edison dan Amiruddin. Dalam penyampaian pendapat, akhirnya seluruh fraksi DPRD Muara Jambi, yakni sebanyak 8 fraksi, menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 untuk disahkan menjadi Perda. Dalam paripurna tersebut, fraksi yang ada juga memberikan beberapa catatan juga apresiasi kepada pemerintah daerah. Seperti pemerataan pembangunan, besarnya angka silpa diharapkan ke depan bisa mengatasi masalah seperti regulasi atau penyebab lainnya sehingga tidak terserap maksimal yang pada akhirnya menjadi silpa. Dewan juga mengapresiasi predikat WTP yang kembali diterima Pemkab Muara Jambi dari BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Muara Jambi tahun anggaran 2017. Kami dari Partai Amanat Nasional juga memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendapatkan WTP dari BPKRI perwakilan Jambi dan mengapresiasi karena tidak terjadinya selisih pada realisasi penerimaan. Kami dari fraksi Demokrat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyetujui rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Muara Jambi tahun anggaran 2017 untuk disahkan menjadi Perda. Sementara Bupati Muara Jambi Mas Nahbusro dalam sambutannya menyampaikan, terima kasih kepada DPRD Muara Jambi yang telah menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 untuk disahkan menjadi Perda. Di akhir kegiatan yang juga turut dihadiri unsur Forkopimda dan para OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Muara Jambi, dilakukan penandatanganan nota persetujuan oleh pimpinan dewan dan Bupati Muara Jambi. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.